Pagi ini semuanya pakai nemtek, Neji di absensi. Yang nggak pakai namanya kena catat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar apa dalam hari ini? Jadi banyak anak muda kita yang kadang-kadang terlibat pelanggaran-pelanggaran etika
baik secara norma agama, adat, dan juga hukum positif terjadi di media sosial yang kadang-kadang pelakunya adalah mahasiswa. Maka program ini akan dilalui oleh para maba, mahasiswa baru nanti. Setiap perbekalan ini juga dibalik juga dari sisi agama. Jadi pokoknya radikalisme. Ini sedikit jauh, Bapak Bambang Matius HMD, Ketua Stai Imam Syafi'i Pekanbaru Dr. Ali Yusri Semchan Putra LCMA, Pembantu Ketua Satu Bapak Hamon Amir MEC, Pembantu Ketua Dua Bapak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kami bersama Sekretaris Kopertes 12 Riau Kepri yang telah membuka acara PBAK atau pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Alhamdulillah beliau berkenan hadir membuka mewakili Ketua Kopertes ya 12 Riau Kepri. Kami ingin mendengar sedikit motivasi dan dorongan dari beliau untuk kemajuan kampus ke depan dan juga tanggapan beliau terhadap kampus kita ini yang sedang melaju, melangkah sedikit demi sedikit untuk setara dengan kampus-kampus yang maju lainnya. Ya, semoga kalimat-kalimat beliau ini menjadi makna motivasi bagi kami. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ketua. Saya menganggap kegiatan PBAK ini, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, ini adalah merupakan satu kegiatan yang memang harus dilakukan untuk setiap kedatangan mahasiswa baru. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa calon mahasiswa kita atau mahasiswa baru itu kan beragam datangnya dari berbagai daerah, dari berbagai basis pendidikan yang berbeda. Mulai dari SMA, MAN, ataupun SMK, dan bahkan dari pesantren-pesantren. Nah, dengan adanya kegiatan PBAK ini, kita ingin menjadikan mereka satu visi dan misi dalam keinginan mereka untuk menjadi mahasiswa yang akan mengkaji atau menuntut ilmu di kampus STAI ini. Terkait dengan STAI Imam Syafi'i, saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Sangat bagus kalau menurut saya. Pertama, sudah memiliki kampus sendiri, kebetulan berada di belakang kita kampusnya, dan kampusnya cukup megah. Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Riau, Kepri, dan provinsi tetangga untuk berbondong-bondong memasukkan anak-anak ke STAI Imam Asy-Syafi'i ini. Masya Allah, di sini nanti anak-anak bapak dan ibu akan dididik agamanya, dididik intelijensinya, tentu berdasarkan pada pilihan program studi yang mereka inginkan. Kita yakin itu, kenapa? Karena seluruh dosen yang ada di sini rata-rata sudah berpendidikan S2, S3 ya Pak ya. Saya yakin perjalanan pendidikan selama 4 tahun atau 8 semester atau bisa kurang ya 3,5 semester sekarang udah atau 3,5 tahun sekarang sudah bisa lulus ya, itu nanti akan menjadi pengalaman pendidikan yang dipenuhi dengan spiritualitas yang sangat tinggi. Karena di sini juga tersedia masjidnya yang sangat megah ya. Jadi tidak ragulah menurut saya bapak dan ibu-ibu untuk menguliahkan anaknya di kampus STAI Imam Asy-Syafi'i Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak motivasinya. Iya. Kita ada yang bekerja di sini, ada kewakilan keuangan urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyahirkan kepala pemerintahan
Yang kedua, ada dia sarana untuk mendukung kegiatan kita. Ada WC, ya, WC super. Ada Mas Yadis, kegiatan saya bersama. Lalu, masyarakatnya, akhir, ya, lahir-lahir, kegiatan-kegiatan lain, itu kan pemindahan yang sana. Ini adalah dari mahasiswa yang saya temukan, yang biaya kuliahnya itu ditransferkan oleh orang tua. Ya. Jadi, virtual akun ini atas nama adik-adik. Saya sedari NIT, Manchester Ekonomi, Anda di Prodi Ekonomi Jaya. Asal dari Pematang Siantar, ada yang tahu Pematang Siantar? Alhamdulillah, banyak tahu ya. Alhamdulillah, istri mau tiga anaknya. Ditunjukkan syarat kelulusan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu pre-46 mungkin. Jadi setiap prodi masing-masing mungkin mempunyai mau itu skripsi. Skripsi kan juga masuk ke SKS kan. Kemudian punya ada nilai cermin di transkrip nilai sementara atau transkrip nilai kan tuh. Dari prodi tadi. Dan kalau untuk beasiswa apa? Kesra kesejahteraan rakyat itu dari Pemprov Riau. Nah kalau untuk yang dari luar provinsi Riau gimana? Ini pertanyaan terkait beasiswa. Jadi apabila mahasiswa mendapatkan salah satu beasiswa yang disebutkan, misalkan mahasiswa itu dapat beasiswa artis, kemudian di tengah-tengah program beasiswa mahasiswa tersebut bermasalah, sehingga beasiswa tersebut dicabut, apa ada sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa tersebut berupa mengganti seluruh biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh program beasiswa. Sekian yang baik. Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa syarumna pengadaan di kampus Sayyid Syarman Baru, di mana setiap kelas nanti akan diberikan semacam materi tematik, yaitu pokok-pokok dasar yang mesti di secara bergantian.